Happy Valentine's Day. Halo teman-teman, ketemu lagi nih bareng aku Cimi. Kali ini kita ada di tanggal 14 Februari. Jadi tahu sendiri kan artinya tanggal 14 Februari? Hari apa yang kita rayain? Oke, hari ini adalah hari Valentine. Jadi aku mau nge-share ngapain aja sih aku di hari Valentine ini. Oke, ikutin terus keseruannya setelah berikut ini. Dalam bahasa Finlandia, hari Valentine disebut sebagai Ystävänpäivä, yang artinya Friends Day. Jadi dari ide nama ini digunakan untuk merayakan persahabatan. Sejak tahun 1980, Finland mulai merayakan hari Valentine ini dan secara resmi dimasukkan ke dalam kalender sejak tahun 1996. Biasanya orang-orang memberikan kado dan kartu ucapan untuk teman karibnya, jadi nggak hanya untuk pasangan romantis aja. Terutama buat yang jomblo gak perlu pusing karena biasanya mereka pergi rame-rame buat bersenang-senang dengan teman-temannya yang lain. Nah kembali lagi nih, seperti yang teman-teman ketahui kalau tanggal 14 Februari itu kita ngerayain yang namanya Hari Valentine atau kalau di Indonesia kita sebut Hari Kasih Sayang. Nah kalau di Finlandia sendiri kita sebutnya itu Ystävänpäivä. Jadi kita ngucapinnya Hyvä Ystävänpäivä or Hyvä Ystävänpäivä. Hyvä Ystävänpäivä. Yang artinya itu selamat hari pertemanan. Jadi kalau di Finlandia Valentine's Day itu lebih identik ke kasih sayang dengan orang-orang sekitar kita. Jadi enggak melulu seperti kalau di Indonesia kita melulu dengan percintaan atau romantisme dan kasih sayang buat pasangan. Jadi mungkin karena itu juga banyak orang yang pro dan kontra dengan perayaan hari Valentine di Indonesia. Tapi namanya manusia punya perbedaan pendapat dan kita harus menghargai kalaupun ada yang kurang suka atau enggak merayakan hari Valentine, itu keputusan mereka sendiri. Dan bagi yang merayakan Valentine, selamat merayakan hari Valentine. Semoga kita selalu baik-baik saja dengan teman-teman dan orang-orang sekitar yang kita sayangi. Nah, Valentine hari ini aku mulai hari dengan kita punya undangan dari sekolahnya Nina buat ngerayain Valentine bareng. Jadi lebih mengenal antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Jadi kita cuman ngadain, mereka ngundang kita untuk acara breakfast bareng. Nah cuman gitu aja sih, dan punya sarapan yang khas Finland yaitu ada mereka punya menu porridge, apa sih porridge? Bubur yang pakai selai itu dan mereka pakai beris. Terus ada juga kayak sandwich, pancake gitu dan juga kopi. Seperti biasa ya cuman makan gitu doang terus habis itu pulang. Sempat ngobrol juga dengan beberapa orang tua murid dan kita lebih kenal karena kita lumayan baru di sekolah itu dan baru pertama kali ini kita ada kesempatan ketemu dan ngobrol bareng orang tua murid yang lain. Nah setelah dari sekolahnya Nina, aku ke daycare-nya Nilo karena kita ada appointment buat visit daycare-nya dia. Dan habis itu kita pulang terus cuma ngasih snack Nilo aja. Terus aku ada janjian makan siang sama Miko juga. Jadi kita ngabisin waktu bareng keluarga. Ya ngedate lah, sejenis ngedate gitu. Sebenarnya gak ke restoran yang fancy, cuman kita lunch cepet karena Miko juga harus kerja. Terus habis itu pulang dan rencananya sih mau keluar sama teman tapi gak jadi. Ya sudah gitu aja, mungkin nanti malam kita cuma makan di rumah, makan junk food dan nonton bareng, itu aja. Karena besok juga Nina harus sekolah, jadi kita gak bisa keluar malam. Mungkin weekend kita bisa spending time together with family. Kita ke tempat bermain, kalau udah jadi orang tua gini ngerayain Valentine-nya ya sama keluarga. Gak bisa yang
kayak zaman muda dulu kita pergi clubbing atau kita menghabiskan waktu ke bar atau yang kayak gitu. Jadi lebih ke family. Why is the vampire? You should say. You should say. Okay, demikianlah sekilas tentang kegiatanku hari ini di acara Valentinan. Ya, itu cuma ngerayainnya bareng keluarga aja, nggak ada yang spesial. Tapi yang penting kebersamaan dengan keluarga, juga sekedar buat mengingatkan bahwa kita masih berbahagia, kita semakin berbahagia, gitu aja. Buat teman-teman yang tinggal di luar negeri, terutama yang punya bahasa beda dengan bahasa Inggris, jangan lupa tinggalin di komen gimana caranya di negara kalian ngucapin Valentine Day. Kalau di sini di Finland kita bilangnya Hyvä ystävän päivä. Hyvä ystävän päivä. Yang artinya Happy Friendship Day. Okay, thanks for watching and don't forget to subscribe, like and share if you love our video. Okay, thanks for watching and bye. This is how the sister so loves to her brother sharing a candy. Ew. Cuma sebentar, tapi makannya cepet. Nih loh.